Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good morning students. Good morning. How are you this morning? I'm fine. Gak ada yang tanya kabar saya? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, Adi, please lead the prayer. Dipimpin doa terlebih dahulu. Attention, please pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you Adi. Okay, saya absen dulu ya hari ini. Yang pertama, Abela Aprilia. Hadir. Adi Kurniawan. Hadir. Amelia. Hadir. Arya. Hadir. Baris Arya. Oke, Intan. Kevin. Hadir. Lia. Hadir. Oke, ada yang tidak masuk? Masuk semua lengkap nggih? Lengkap? Hadir. Oke. Terima kasih. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Oke. Perhatikan Bu Vika. Perhatikan Bu Vika ice breaking, nanti kalian bisa tirukan. Kalau saya bilang tepuk satu, sorry, kalau saya bilang tepuk one, he, tepuk two, he, tepuk three, yes. Bisa? Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Stand up please. Oke, silakan berdiri. Oke, hadap ke sini ya. Nah, aturan mainnya nanti, kalau kalian salah mengucapkan, berarti langsung duduk. Oke, kita latihan. Tepuk one. Tepuk two. Tepuk three. Yes. Ulangi ya, lebih cepat lebih baik. Tepuk one. Tepuk tri. Yes. Tepuk tri. Tepuk one. Tepuk tu. Tepuk one. Tepuk tu. Tepuk tri. One. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti tadi kurang fokus. Oke, sekarang kita fokus ke depan ya. Kita fokus ke depan. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi hari ini, mari saya akan menampilkan sesuatu untuk kalian. Iya. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Terlihat tidak? Terlihat. Oke, terlihat ya. Nah. Oke, lihat gambar apakah itu? What is the picture? Benteng Portugis. Oke, have you ever visit this place? Sudah pernah berkunjung ke sini, ke Benteng Portugis? Sudah. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Please raise your hand. Oke, okay. Yang belum, yang belum. Oke, okay. Kemudian ini bukan benteng Portugisnya asli di Portugis ya, tapi ini adalah pantai benteng Portugis yang berada di mana? Di mana letaknya? Ayo, alamatnya di mana? Di Donorojo, Jepara. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari rekon. Paham nggak? Paham. Oke, terima kasih. Nah, enjoy your seat, duduk di tempatnya masing-masing. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang rekon teks. Oke. Nah, silakan perhatikan video yang akan saya tampilkan. Siapkan kertas dan apa bolpoin atau buku, nanti kamu simak. Oke, siap? Ready? Siap ya? Oke, ya. Di buku tidak apa-apa. Oke, simak baik-baik.
Hello guys. My name is Shika. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tanalot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Benoa Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoyed the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sukawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. How about you guys? Do you have some interesting story? Nah, sambil mengerjakan. Oke, ditempel tidak apa-apa. Sudah ketemu, kalau sudah ketemu ditempel saja di sini. Betul Lim, ada yang sudah mau menempel? Ya, silakan. Ayo, bantu nempel Mbak. Ini ditutup saja. Bantu, lihat dari sini. Ini. Ya, ayo dibantu tempel nanti gantian dengan temannya loh, lemnya loh. Yang sudah langsung ditempel. Yang sudah langsung ketemu langsung ditempel. Nah, soalnya lemnya gantian, ya? Iya. Lemnya gantian. Ini ambil lemnya. Nah, itu definisinya rekonteks. Nah, sekarang fungsi sosial, orang menceritakan pengalaman pribadinya ke pembaca atau ke pemirsa. Kalau itu rekonteks menceritakan pengalaman yang lalu, berarti tujuannya untuk apa? To retell, menceritakan kembali, ya kan? Peristiwa atau kejadian di waktu lalu. Oh, nah, kalau begitu, yang teks ini tujuannya untuk apa fungsi sosialnya? Chelsea? To retell tentang yang to retell menceritakan kembali peristiwa di masa lampau. Nah, teks ini tadi menceritakan tentang penulis pergi ke Bali liburan yang lalu. Berarti teks ini bercerita tujuannya untuk apa? Fungsi sosialnya? Oke, coba berdiri. Apa namanya? Tirukan saya ya. To retell about the writer's experience holiday in Bali. Nah, stand up please, dibacakan. Ayo, to retell about writer's experience holiday in, sekali lagi. To retell about writer's experience holiday in Bali. Good, itu tujuannya ya. Kemudian untuk generic structure-nya, yuk kelompoknya siapa yang mau menjawab?
Generic structure. Ayo kelompoknya. Ini Mbak Dista weh, tadi belum jadi maju kan? Yuk. Generic structure-nya. Yo, paragraf 1 disebut. Berdiri, stand up. Dibacakan terus disebut apa? Generic structure-nya. Yo. Paragraf 1 disebut langsung begitu. Paragraf 1. Good. Paragraf 2 disebut event 1. Terus? Paragraf 3 disebut event 2. Paragraf 4 reorientation. Good. Jadi ada berapa? 4 paragraf. Paragraf 1 disebut orientation. Paragraf 2 disebut event 1, paragraf 2 disebut event 2, paragraf 3 disebut event 3, paragraf 4 disebut reorientation. Good. Oke. Okay. Sekarang ke aktivitas kedua. Sudah bisa ditunjukkan tadi dari flashcard yang sudah kalian apa cari, silakan ditunjukkan. Ayo flashcard-nya ditunjukkan. Oke, okay, berdiri, Mbak. Hasna bisa ditunjukkan ke depan flashcard-nya. Nah, flashcard-nya bisa dibacakan. Yang termasuk password apa saja? Speed. Apa? Apa? Password sambil disimak yang lain ya. Dibaca. Password. Password. Speed. How enjoyed. Good. Good. Check. Oke, okay, yang lain. Ada jawaban yang sama atau tidak? Impressive termasuk password? Termasuk kata kerja tidak impressive? Tidak. Jawab. No, ma'am. Jawab begitu. Yang keras, tolong. Impressive termasuk kata kerja atau tidak? No. Kenapa? Kalau begitu termasuk kata apa? Kata sifat, kata benda, atau kata keterangan? Kata? Sifat. Impresif artinya apa? Menakjubkan. Berarti yang pasverb impresif tidak masuk. Sekarang yang adverb of time. Keterangan waktu. Second day. Last day, hari terakhir. Iya. Ada yang lain lagi tidak? Termasuk? Apa? Last vacation. Coba Mbak Amel dibaca. Last vacation termasuk adverb of time. Kemudian adverb of sequence dibaca. After that, then first day, second day masuk dalam urutan waktu. Oke, okay? Jelas ya? Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, LKBD-nya dijadikan satu. Contoh. Dijadikan satu. Nah, perhatikan. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok heterogen. Nanti saya panggil namanya ya, satu per satu. Silakan berkelompok untuk apa namanya kita rencanakan proyek untuk pertemuan yang akan datang. Nah, saya bacakan kelompoknya, nanti silakan berdiri kemudian berpindah sesuai kelompoknya masing-masing. Jelas? Masih semangat kan? Masih. Kelompok yang pertama Intan, nanti langsung saya kumpul ya Intan. Kemudian Umar, kemudian Amel, kemudian Arya, Dila, berkelompok jadi satu. Silakan jadi satu. Amel, Intan, Umar, Arya, Dila. Ya, berpindah. Asal yang lain jadi kelompoknya silakan berdiri. Kelompok dua, Chelsea, kemudian Sally, kemudian
Bella. Nah, Adi dan Kevin jadi satu. Silakan ke sini. Jadi satu. Ayo pindah. Yuk. Ayo. Ini ya, yang sudah kelompok sendiri ya. Kelompok tiga. Ingatkan. Kelompok tiga. Rahma, Sekar, kemudian siapa? Gila. Ditambah. Lalu siapa? Tia. Berteman di sana dulu. Yuk. Gila, Sekar, Rahma, Tia, April. Ya, yang tiga berarti standar. Kemudian yang terakhir berarti Dista, Sherly, Asma, Cika, Ferdi dan Tino. Untuk itu di pertemuan kedua ini kita akan belajar untuk menulis atau membuat rekon teks. Nah, semangat bisa ya? Bisa kan? Bisa. Dalam kelompok kalian. Nah, dalam kelompok kalian, ini kelompoknya sudah sesuai dengan kemarin sudah saya bagi. Semuanya hadir? Hadir. Hadir. Tadi ada dua yang tidak hadir ya. Nah, gambar serinya sudah masih ada semua, coba diangkat gambar serinya. Yang kemarin sudah Bu Vika berikan. Oke, sudah. Nah, ada ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menuliskan rekon teks berdasarkan gambar urutan atau urutan gambar yang terdapat di dalam selembar kertas ini, dalam LKPD 4 ini. Sudah ada rangkaian gambar yang membantu kalian untuk menuliskan rekon teks. Di sini juga ada clue katanya, ada kata yang bisa digunakan untuk membantu menulis. Oke, sekarang bisa dikeluarkan buku paket LKS, HP-nya, alat tulisnya untuk membantu kalian dalam mengerjakan proyek ini. Jelas ya? Silakan, ayo diambil. Yang ditanyakan apanya? Oh, cara mengerjakannya begini, dilihat ya. Ini kan urut gambarnya kan, gambar 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa 8. Berarti diurutkan. Ini jamnya jam 11 AM. Jadi dirangke. Yang pergi kira-kira ini siapa? Ini bantuannya my father ya, berarti nanti kan ayah yang pergi. Jadi dirangke. Misalnya ayah meninggalkan rumah jam berapa yang ada di sini. Misalnya begitu. Oke, jelas ya. Iya, dibuat paling enggak ya, ini kan perintahnya minimal 2. Tapi paling enggak ada 3 kan? Kan di situ sesuai dengan generic structure-nya yaitu orientation. Apalagi yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang pertama orientation, yang kedua series of event, yang ketiga reorient. Ya, oke. Nah, saya diurut-urut gambar ini saja nanti biar mudah. Jelas ya? Kelompoknya Mbak Chelsea. Come on. Yo. Yo, silakan ke depan. Si. My name is Adi. Kelompoknya di kelas 7. Seven, 5 AM. Diulangi, bacanya diulangi. Dengarkan. Diperhatikan ya. 7:05 AM. Diulangi dari depan. Last week, sing pun pelantar. 7:05 AM. Diulangi dari depan. Last week, sing pun pelantar. Ayo perhatikan. Okay, thank you. Pas tense. Jelas? Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas sekarang saya akan memberi kalian refleksi untuk pembelajaran kita hari ini.
Silakan lembar jawabnya tadi ditaruh di atas meja terlebih dahulu. Saya akan membagikan refleksi. Masing-masing orang mengerjakan refleksinya ya, lembar refleksinya. Cukup letakkan tanda centang pada kolom yang menurut kalian sesuai. Jelas ya? Oke, sekarang saya akan bagikan lembar refleksinya. Ya. Bentar. Semua sudah memegang lembar refleksi? Sudah? Coba dibikinkan semua. Sudah ya? Setiap orang sudah pegang kan? Oke. Oke, let's go. Come on, dikerjakan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Tadi tujuan pembelajarannya adalah menulis recon teks. Hari ini kita bisa menyimpulkan kita belajar tentang menulis teks recon. Nah, apa yang bisa kamu ambil atau kita bisa menyimpulkan apa untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Yang pertama, menulis recon teks dengan runtut. Yang kedua, apa? Sesuai dengan unsur kebahasaan. Terus yang ketiga, menulis rekonteks dengan benar. Yang keempat, apa tadi? Ada orientation, ada apa? Event, ada reorientation, apa? Menulis sesuai dengan generic structure. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menulis recon teks dengan gambar berseri membantu kita untuk bercerita tentang pengalaman pribadi kita secara runtut sesuai dengan struktur teksnya dan sesuai dengan unsur kebahasaan yang dipakai. Jelas ya? Oke, bagaimana hari ini pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Suka atau tidak? Suka. Semangat atau tidak? Semangat. Bisa memahami materinya dengan baik? Bisa. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang mau memimpin berdoa? Siapa? Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar di rumah, menjaga kesehatan, membagi waktu bermain dan belajar dengan baik. Jangan terlalu banyak bermain HP, tapi dibagi waktunya. Begitu ya. Sekian dari Bu Vika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, terima kasih.